pemberantasan korupsi, setiap tahunnya selalu saja ada anggota DPR yang terlibat korupsi. Kali ini, Pilihan Ganda akan mengulas tentang isu-isu korupsi di Indonesia. Ah, itu yakin karena kaitan dengan tugas KPK, ICW, polisi atau apa, apalagi rakyat miskin karena korupsi. Saya selalu pantau. Jadi yang A itulah. B, 6,3 juta dolar. Ya, saya nggak ngerti uang dolar. Tapi yang saya dengar pemberitaan pada saat itu bahkan lebih ya, 2,3 triliun bahkan. Nah ini saya nggak tahu kok dakwaannya jadi turun gitu. Ya, lembaga aku DPR, jadi mau bilang apa? Inilah kenapa akhirnya aku dengan rendah hati harus mundur sebagai anggota DPR. Ya, katanya sih C, DPR dan DPRD ya Pak, tapi kan anggaran DPR dan DPRD itu jauh lebih kecil dibanding dengan anggaran eksekutif begitu. Tapi nggak apa-apa, kita bikin C dulu.